Halo guys, selamat datang di Rasinema. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Equalizer 2. Film ini menceritakan tentang seorang pensiunan marinir Amerika Serikat, agent intelijen yang sangat ahli dan menyelidiki kematian rekannya. Tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita simak alur ceritanya. Film diawali dengan diperlihatkannya seorang pria berjas dengan memakai kopiah putih yang tengah duduk sambil membaca sebuah buku di dalam sebuah kereta yang menuju ke Turki. Pria ini bernama Robert McCall. Kemudian di situ memperlihatkan seorang anak kecil bersama seorang wanita dan juga ayahnya. Sebut saja nama ayahnya ini adalah Adam. Kemudian Adam pergi ke gerbong lain dan kemudian Robert mengikutinya. Mereka berdua sempat berbincang-bincang dan Adam bertanya kepada Robert apa tujuan dia datang ke Turki. Robert menjawab dia sedang mencari seorang pria Turki yang menikah dengan wanita Amerika dan memiliki seorang anak perempuan. Robert menjelaskan bahwa pria itu adalah pria yang kasar yang sedang menghukum istrinya dengan cara merebut anaknya dan membawanya ke Turki. Adam menyadari bahwa orang yang Robert cari adalah dirinya. Oleh karena itu, dia menyuruh teman-temannya untuk menghajar Robert. Dan di sini kita bisa melihat kemampuan yang dimiliki oleh Robert, di mana dia bisa memprediksi segala hal yang ada di sekelilingnya sebelum melakukan sebuah tindakan. Kemudian Robert menghampiri Adam dan memberikan pilihan kepadanya, apakah dia ingin rasa sakit yang menyakitkan atau rasa sakit yang mengubah. Waktu pun berganti dengan memperlihatkan penampilan Robert yang berbeda dengan sebelumnya, di mana sekarang dia sudah tidak berjanggut serta kepalanya sudah berambut dan saat ini dia berprofesi sebagai seorang sopir taksi online. Lift off. Dan di lain tempat terlihat seorang pria bernama Calbert yang nampak baru pulang bekerja. Tiba-tiba dia melihat istrinya dengan keadaan terluka di wajah akibat penganiayaan. Di situ terlihat ada seorang pria, kemudian pria itu menembak istri Calbert tepat di depan matanya. Kemudian Calbert juga dibunuh oleh pria jahat itu. Sepertinya mereka melakukan hal tersebut memang telah mendapat perintah dari seseorang untuk membunuh pasangan suami istri tersebut. Di lain sisi, Robert yang kembali menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online. Suatu saat dia mendapatkan orderan penumpang dari seorang pria. Pria itu memintanya untuk mengantarkan seorang wanita ke apartemennya. Wanita tersebut terlihat sedang kesakitan. Tidak lama kemudian, Robert kembali menghampiri pria tadi ke apartemennya. Robert menjelaskan bahwa dirinya mengantarkan wanita itu ke rumah sakit karena luka yang dideritanya. Robert kembali menghampiri pria itu untuk memberi pelajaran. Di dalam apartemen itu, Robert berhasil melumpuhkan 4 pria hanya dalam waktu 29 detik. Get up. Make sure I get a 5-star rating, Junior. Setelah itu, Robert kemudian pulang dan saat sampai di rumahnya, dia terkejut karena Susan sudah berada di dalam rumahnya. Susan adalah seorang wanita yang bisa dibilang sebagai seorang agensi untuk menyelidiki sebuah kasus. Dan saat ini, dia bersama agen lain yang salah satunya bernama Dave akan menyelidiki kasus pembunuhan suami istri yang terjadi di awal film. Susan dan Dave serta anggota lainnya mendatangi TKP saat pembunuhan terjadi, kemudian mereka melakukan sebuah penyelidikan. Suatu ketika saat Susan kembali pulang ke hotelnya, tiba-tiba dia diserang oleh dua orang tidak dikenal. Dia berusaha melawan, namun kedua pria itu berhasil membuatnya tidak berdaya. Kemudian di lain tempat, terlihat Robert yang sedang berbincang dengan anak muda yang bernama Miles. Saat sedang berbincang dengan Miles, tiba-tiba Robert mendapat panggilan telepon dari seseorang. Seseorang tersebut adalah suami Susan yang bernama Brian. Dia memberitahunya bahwa Susan telah tewas dibunuh orang yang tidak dikenal. Robert yang mendengar kabar tersebut langsung pergi ke Washington untuk mengunjungi rumah Brian dan Susan.
Kemudian di lain sisi memperlihatkan dua orang pria yang diduga sebagai pelaku yang menganiaya Susan. Saat mereka sedang menikmati pesta pora, tiba-tiba sebuah ponsel berdering. Dan saat panggilan itu dijawab, ruangan yang mereka tempati meledak. Dan di luar tempat itu terlihat beberapa orang yang ternyata mereka adalah pelaku pembunuhan suami istri di awal film. Selanjutnya terlihat Robert yang sedang melakukan penyelidikan tentang kasus pembunuhan Susan dengan mengumpulkan beberapa bukti, diantaranya adalah rekaman CCTV hotel tempat Susan dibunuh. Setelah itu Robert pergi untuk mengunjungi Dave. Dia menjelaskan kepada Dave bahwa setelah dia melihat rekaman CCTV hotel, dia menemukan sesuatu kejanggalan tentang pembunuhan Susan, di mana hal tersebut ternyata sudah direncanakan. Selain itu, Robert juga melanjutkan penyelidikan kasus yang diselidiki oleh Susan tentang pembunuhan suami istri di awal film tadi dengan melihat foto korban dan tempat kejadian perkara. Kemudian Robert membayangkan dirinya berada di TKP dan posisi dirinya sebagai korban, dan dia kemudian mengidentifikasi dan menganalisa dengan cara memperagakan segala kemungkinan yang dilakukan oleh pelaku dalam tindakan pembunuhan itu. Selanjutnya, dia kembali menghubungi Dave dan memberitahunya tentang kesimpulan dari hasil analisa yang telah dilakukan mengenai kasus pembunuhan suami istri tersebut. Robert menjelaskan kepada Dave bahwa Susan melakukan penyelidikan di TKP pembunuhan suami istri tersebut. Susan kemungkinan mengetahui pelakunya. Karena Susan menjadi sebuah ancaman bagi si pelaku tersebut, akhirnya dia juga dibunuh oleh pelaku yang sama. Ketika saat sedang menjalankan pekerjaannya sebagai sopir taksi online, dia mendapatkan seorang penumpang yang terlihat mencurigakan. Dan benar saja, saat di perjalanan tiba-tiba pria itu menyerang Robert. Selanjutnya, Robert mengambil ponsel dan membawa ponsel milik pria itu untuk dia selidiki. Di hari berikutnya, Robert kembali mendatangi Dave untuk memberitahu apa yang dia alami. Robert menceritakan bahwa ada seorang pria yang hendak membunuhnya dan diduga hal itu dilakukan atas suruhan si pelaku yang sebenarnya. Robert mendapatkan nomor pelaku utama dari ponsel pria yang sebelumnya hendak membunuhnya. Lalu kemudian Robert menelpon nomor si pelaku itu dan tidak disangka ponsel milik Dave berdering dan ternyata pelaku dari pembunuhan suami istri di awal film adalah Dave sendiri. Dia juga membunuh Susan karena Susan bisa saja mengetahui perbuatan jahatnya. Saat mengambil ponsel dari pria yang berusaha membunuhnya, Robert sebenarnya sudah mengetahui pelakunya adalah Dave. Namun di sini kita bisa melihat bahwa selain memiliki kemampuan analisa dan bela diri yang handal, Robert juga bukanlah termasuk orang yang terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan. Dia tidak langsung menghajar atau melakukan tindakan kekerasan lain terhadap Dave. Robert menghampirinya dengan tenang dan meminta penjelasan kenapa Dave melakukan perbuatan jahat itu. Setelah itu, Dave juga memberitahu bahwa dia melakukan perbuatannya tidak sendirian. Dia kemudian mengajak Robert bertemu dengan komplotannya, yang ternyata mereka adalah orang yang mengeksekusi dalam pembunuhan suami istri serta dua pria yang menyerang Susan. Di sana Robert berkata kepada mereka dengan santai bahwa dirinya akan membunuh mereka semua atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Keesokan harinya, Dave dan komplotannya mendatangi suami Susan yang bernama Brian. Mereka juga berniat akan membunuhnya, namun Robert sudah memprediksi hal itu, sehingga Robert sudah duluan menjemput Brian dan membawanya ke tempat yang aman. Kemudian di lain tempat, di rumah Robert terlihat Miles yang sedang mengecat dinding rumah Robert. Tidak lama setelah itu, muncullah Dave dan komplotannya untuk mencari Robert. Miles yang panik kemudian menghubungi Robert yang sedang di dalam perjalanan. Saat itu ternyata Robert sudah memasang kamera pengawas sehingga kedatangan mereka ke dalam rumah dapat dipantau. Robert kemudian menyuruh Miles untuk bersembunyi di sebuah tempat rahasia yang ada di belakang lemari buku. Setelah Miles masuk, dia melihat Dave dan komplotannya dari dalam ruangan rahasia itu melalui cermin dua arah. Kemudian saat Dave hendak menembak cermin itu, tiba-tiba Robert menelponnya dan dia mengatakan dia pergi ke suatu tempat di mana Dave juga tahu tempat tersebut dan mereka akan melakukan pertempuran di tempat itu. Lalu Dave bersama komplotannya pun meninggalkan rumah Robert. Setelah dirasa situasi sudah aman, Miles kemudian keluar dari tempat persembunyian rahasianya untuk memeriksa keadaan. Hey kid. Waktu pun berpindah saat Robert yang menuju ke kota tempat tinggalnya dulu, yang kini sedang dievakuasi karena badai besar yang terjadi.
Tidak lama setelah itu, Dave dan komplotannya pun juga tiba di tempat tersebut. Dave bersama tiga orang lainnya bersiap menghadapi Robert ini dengan persenjataan yang lengkap dan canggih. Mereka pun kemudian berpencar, dan di sini Dave pergi ke tempat yang tinggi untuk mengawasi keadaan di sana. Sedangkan yang lainnya berpencar menggeledah tempat-tempat di sana dan mencari keberadaan Robert. Robert bukanlah orang yang sembarangan untuk menghadapi situasi seperti ini. Robert sudah mempersiapkan strategi dengan perencanaan yang matang sehingga satu persatu komplotannya Dave tewas. Dimulai dari pria berjenggot bernama Andre. Dia tewas ditembak menggunakan senjata semacam pelontar kait panah dari besi yang mengenai tepat di kepalanya. Kemudian disusul Ari. Dia tewas karena fokusnya teralihkan dengan deretan foto Susan yang menempel di sebuah dinding. Saat fokusnya teralihkan, Robert langsung menyerangnya dengan beberapa sabetan pisau. Dan satunya lagi yang bernama Resnick, dia tewas karena ledakan. Dan kini tinggal Dave seorang. Tetapi meskipun demikian, Dave juga ternyata merupakan orang yang cukup pintar. Miles yang sebelumnya tertangkap di rumah Robert ternyata dibiarkan hidup untuk dijadikan sandera. Saat Dave mengarahkan tembakannya ke bagasi mobil yang berisi Miles, ternyata dengan cepat Robert menembak ban mobil itu sehingga tembakan Dave meleset dan tidak mengenai Miles. Saat Dave kehilangan fokus, ternyata Robert sudah berada di hadapannya dan kemudian mereka pun bertarung, yang akhirnya dimenangkan oleh Robert. Lalu setelah semua selesai, Robert mengeluarkan Miles dari dalam bagasi dan melepaskan ikatannya. Di situ Robert terlihat sedang menikmati suasana badai di dalam rumahnya dulu. Kemudian beberapa hari setelah itu, Miles pun terlihat sudah memakai seragam di dalam bis sekolah dan menjalani kehidupan normal untuk mencapai cita-citanya sebagai seniman berbakat. Dan kemudian film pun berakhir. Oke guys, itu tadi alur film di Equalizer 2. Apabila ada kesalahan ataupun kata-kata yang kurang, kami mohon maaf. Sekian dulu video dari kita, dan nantikan video selanjutnya. Sampai jumpa.